Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Niko dan bojoku di Niko Channel. Nah teman-teman, sekarang ini kita sedang berada di bawangan hotel dan resto yang ada di Bromo ya, di Sukapura teman-teman. Jadi sesuai request dari teman-teman semua untuk membuatkan review menginap di sini. Jadi sekarang kita menginap di bawangan hotel. Dan ini suasana pagi hari, bagus ya. Sekitar jam 6-an bagus. Jadi buat teman-teman yang pengen tahu bagaimana suasana menginap di sini, itu silakan simak video ini. Dan untuk video Bromo sendiri ada beberapa video ya, ada 5-9 video. Simak nanti semua ya. Simak semua teman-teman, ada di deskripsi atau ada di pojok kanan atas kalau sudah tayang videonya. Jadi di bawangan ini memang salah satu lokasi penginapan dan tempat makan kafe yang sangat bagus pemandangannya ya Bu ya. Lihat aja di belakang. Lihat aja belakang kafe. Langsung aja simak videonya bareng-bareng aja bro. Nah teman-teman, ini kita mulai dari sini. Jadi perjalanan kita ini dari arah Bromo teman-teman ya. Jadi ini arah ke Probolinggo. Jadi kalau dari Bromo sendiri sini, ini lokasinya kiri jalan teman-teman. Lokasinya kiri jalan. Setelah ini ya Bu ya. Banyak sih kafe-kafe di sini, kafe-kafe baru. Jadi kalau kemarin kenapa saya pilih ke bawangan, karena memang ratingnya bagus, terus banyak yang request juga teman-teman ya untuk ke bawangan resto. Nah, ini sebenarnya nanti sore mau ke ke kafe lagi. Oh, itu ya. Bawangan resto. Oke, dari sini ya. Sego empok, empok pompu. Panti PKK. Oh, ini parkir balai desa. Oke, bawangan Bromo ini ya, kiri jalan. Oke. Kita ke kiri sini, belok. Nah, kita masuk, kita check in dulu. Oke. Nah, teman-teman, ini sudah parkir motornya tadi. Kita mau check in dulu kalau restonya di sini ya. Ini restonya nanti kita akan review juga. Sekarang kita mau check in penginapan dulu. Ini helmnya tak bawa ini. Ini helmnya tak bawa. Bukan apa-apa, takut kehujanan. Wah, ramai banget ini ya. Penuh. Penuh banget ini. Ini. Kebak. Wah. Luar biasa kebak. Itu ada yang foto-foto background sana itu. Tapi banget karena ada tulisannya juga ini. Mantap. Kita ke resepsionis dulu. Ini ada Balai Widodaren. Oke, makasih Pak nggih. Mau check in tamu hotel bawangan. Niko. Niko. Wah, luar biasa rek, pemandangannya keren. Itu ada kabut-kabutnya. Sekarang kita mau masuk kamar dulu, teman-teman. Jadi ini kita tadi bukan tadi sih, kemarin pesennya itu yang ini nih, ada daftarnya nanti tak tunjukkan ya, teman-teman. 1.150.000 karena mau yang 800.000 penuh. Bagus ya ini. Ini ada kupu-kupunya juga ini, ada ayunan juga di sana. Nih kita masuk di sini. Kayak rumah ya. Oke. Makasih. Oke. Sini Mas nggih. Assalamualaikum. Kita sudah Oh, nggih. Oh, ya. Nah, teman-teman, kita udah sampai kamarnya nih. Ini kita pesen yang kamar tadi deluxe double. Jadi konsepnya kayak villa gitu, di situ langsung ada halaman, view-nya langsung gunung, bagus banget. Tapi bangunannya bangunan kayak di desa gitu ya? Iya, villa-villa. Villa-villa. Zaman dulu gitu. Betul. Kayu-kayu gitu, kayak joglo. Joglo. Gitu kan. Ini kita masuk langsung. Yuk kita masuk ya. Lampunya diurup ke sini mungkin. Oh, ini ayo lampu nih. Kita masuk dan kita belum ngapa-ngapain teman-teman. Kita cari saklar dulu ya. Dia. Nah, ini saklarnya. Nah, luar biasa ini. Kita memang pesannya deluxe ya, deluxe. Kita pesannya deluxe. Untuk yang satu kasur berdua. Jadi memang ada pilihan satu kasur berdua atau yang satu kamar itu dua ada kasur. Ada yang berempat, ada yang cottage buat keluarga juga tadi sih. Ini isi ada mungkin bisa dijelaskan mungkin ya. Nih ya, di sini tuh yang paling murah itu 800.000. Itu superior double atau twin. Terus ada yang apa namanya, family cottage. Family cottage itu harganya 1,3, itu bisa buat 4 orang. Terus atau yang family cottage batok 2 itu 1,7, itu yang paling besar kayaknya. Itu yang kayak villa gitu. Nah, kita ini yang pundak lembu deluxe double. Ada yang deluxe double ini kan buat berdua, ada yang deluxe triple itu bisa buat 3 orang. Harganya? Harganya 1,3. Kalau ini harganya 1,150. 1,150.
Awalnya kemarin itu kita pinginnya yang 800.000, tapi ternyata udah penuh. Penuh, adanya yang 1,1 itu ya. Karena ini lagi liburan ya, jadi. Dan ini kita nggak di endorse ya teman-teman ya. Jadi untuk kali ini kita reviewnya review apa adanya ya. Karena di endorse pun juga nggak sebenarnya apa adanya sih. Ini ada, apa be? Ada cadangan selimut. Ada cadangan ini selimut. Ini dingin kali. Uh-uh. Mungkin ya. Ini ada kacanya gede banget. Ini langsung saja kita review saja ya. Ya. Langsung aja ini apa ini? Kamar mandi. Kamar mandi kayak ya. Lampunya ini dari luar ini. Oh, nah ini sudah nyala. Wow. Kamar mandinya bagus sih. Nah ini ada toiletnya, cuma nggak ada bathtubnya ya. Nggak ada sih, nggak biasa. Ada exhaustnya. Lumayan ya. Ini bagus. Cuma karena jadi konsepnya memang, tradisional kayak. Konsepnya memang tradisional sih. Jawa kayak banget. Gitu. Bangunan desa lah kalau joglo-joglo itu. Oh, ini seperti ini. Bagus lah. Oke. Kayak cottage gitu loh guys. TV juga ada. Di sini coba cek sinyal, cek sinyal. Sinyalnya sih tadi dari tadi aku lihat. Bagus 4G, ya? 4G. Kalau di sini kan saya pakai Indosat sama pakai Telkomsel teman-teman. Untuk Indosat ini dapat sinyal HSDPA ya. Tapi barnya hilang. Telkomsel juga hilang ini di sini. Oke, ini jam 2.12. Oke, kita mau bersih-bersih dulu. Habis itu nanti kita akan keliling di suasana kita sini. Mumpung nggak hujan sambil lihat pemandangan. Ya. Acaki bro. Nah, teman-teman kita sekarang mau keliling-keliling di sekitar hotelnya ini. Pemandangannya kayak gimana ya? Kita sambil ini kayaknya satu yang apa? Apa? Deluxe tadi. Iya. Luar biasa ya. Luar biasa ini untuk model-modelnya memang model apa? Kok nang desa itu ya? Luar biasa ya. Kayak ini. Nah, kita juga pesan kamarnya di sini tuh. Kita kemarin requestnya di atas. Di atas. Jadi kita bisa melihat pemandangan. Luar biasa. Di sini sebenarnya juga ada parkirannya juga teman-teman ya. Di sana kan. Heeh. Yuk. Ini kayak model villa-villa. Yang tadi itu ya. Harusnya ini kalau yang villa enak langsung ngatupnya tuh. Ya. Ini family cottage itu. Family cottage kayaknya sih itu ya, ini family cottage tapi kita enggak. Buka pintu tuh langsung view-nya gunung gitu. Ya, betul. Untuk harganya seperti itu ya, teman-teman. Itu tadi parkirannya di sana. Kalau nanti parkiran hotel nanti bisa dipindah di sini. Motor saya nanti juga mau dipindah di sini sementara di luar dulu. Pemandangannya mantap tuh. Istri saya pakai sendal. Mbok iku sendale kuali apa enggak iku? Kita naik dulu. Oke, ini sengaja saya tidak memakai Osmo Pocket teman-teman, jadi saya sengaja pakai mirrorless saja karena biar bisa ngezoom. Dan ini juga sedang pembangunan teman-teman, luar biasa ini. Kayak yang Jepang ya, yo. Semuanya menggunakan anu kayu. Kayu, tapi ini sini juga ada apa ini? Apa? Tempat-tempat gaji bu. Keren. Kita sekarang di mana Bi? Sekarang ini namanya. Bawangan Hotel Resto. Iya. Jadi hotel resto dan villa. Hotel resto villa dan segalanya. Jadi kita di sini bisa melihat pemandangan sangat wow sekali. Ini kalau pas lagi enggak ada kabutnya bagus banget ini. Kelihatan itu. Mungkin ya pagi-pagi ya kita kasih tahu lagi kayak gimana ini soalnya udah sore udah jam 2 ya. Setengah 3 ini hampir setengah 3 ya, 14.22. Jadi kabutnya udah mulai turun. Gunungnya enggak terlalu kelihatan cuma tetap bagus. Karena itu ada sungai, suaranya terdengar ya teman-teman ya. Ada suara sungainya. Ini ada apa? Kobis ini, tanaman kobis. Nah tuh itu ini namanya ini yang apa? Family cottage nih. Kayak villa gitu, terus view-nya tuh langsung ke pemandangan. Betul. Dan kita juga tidak bisa melihat ke dalamnya ya, Bibi ya. Karena kita belum tanya juga. Saya tadi tanya ke mbaknya, katanya di sini full juga ya. Relatif penuh katanya. Jadi kalau penuh ya enggak bisa nge-review. Enggak apa-apa, yang kita bayar sendiri yuk. Ya kita ngerekam-rekam sendiri seperti ini bisa buat gambaran teman-teman kalau misalkan sedang berlibur ke Bromo itu menginapnya di mana, Bi? Ini namanya Bawangan. Salah satunya ya, karena memang ada lava view juga. Tergantung budget ya. Karena ini kita karena memang dalam rangka staycation, kita pengennya anniversary kan setahun sekali, kita pengen nginep di tempat yang agak nyaman gitu. Biasanya kita kalau cuma ke Bromo-Bromo biasa kita nginepnya di homestay. Homestay kayak Pak Riko yang 200.000. 200.000 gitu kan. Sekarang ini sekali-kali lah ya gitu. Ya mumpung lah. Besok ceritanya kita anniversaryan gitu loh teman-teman. Ceritanya. Jadi, besok lusa ya? Lusa. Jadi apa namanya? Pengen liburan, bener-bener yang staycation karena kan lagi pandemi juga. Yeah. Kalau pandemi kan kita menghindari tempat-tempat ramai, jadi lebih baik kita kayak cari hotel yang
suasananya enak, kita menikmati suasana aja gitu. Luar biasa. Karena memang kalau misalkan dari segi harganya ya, Bi, ya hitungannya di atas rata-rata sih ya. Rata-rata, hitungannya ya mahal ya istilahnya. Kalau ini kan harganya tadi kita kamar yang deluxe double itu harganya 1,15. Kalau misalnya kita di kota gitu ya, harga 1 juta itu mungkin udah dapat kamar yang bagus, ada bathtubnya mungkin ya. Ya karena di sini memang kita juga nggak pernah hidup dengan harga kamar segitu. Oh dulu pernah kita ya waktu anniversary dan juga di Lombok. Di Lombok. Tapi memang karena memang di sini tuh jual view sih. Iya, di sini jual view, jual suasana sih. Kalau dilihat dari suasananya emang jarang ada hotel di Bromo yang bisa langsung view-nya kayak gini sih. Dan ini juga dari pintu Bromonya tadi nggak terlalu jauh kok, teman-teman. Tapi kalau tak lihat-lihat ya, kemarin aku ngebandingin harga hotel di Traveloka memang rata-rata antara 800 sampai 1,5 juta itu yang view-nya view Bromo, view gunung kayak gitu, yang view-view bagus gitu lah, yang kayak apa namanya? Bromo view apa sih? Yang tipe-tipe hotel kayak gini lah. Di Bromo kan kebanyakan kalau yang hotel itu kan konsepnya konsep-konsep villa kayak gini. Jadi memang jualnya view, pantas aja harganya lebih mahal. Nah kalau yang kamar yang kita ini, kita tempatin itu yang deluxe tadi itu ada di bangunan sini. Ini tuh ada satu bangunan panjang gitu, terus dibagi beberapa kamar. Kayaknya sih memang tipe-tipe deluxe itu ada di sebelah sini. Kalau yang sebelah sini ini villa. Villa atau cottage ya disebutnya. Jadi kayak satu rumah sendiri ada balkonnya gitu-gitu. Jadi ini di view-nya kita juga ada balkonnya, cuma view-nya ke taman. Iya, kalau ini view-nya langsung ini ke view-nya langsung ke gunung. Jadi bagus. Yo beda harga juga sih. Yo sekarang kita coba ke sana yuk, yo jalan kaki ke sana ya. Yuk. Nah, ini kalau lihat tamannya ya. Tamannya ya biasa sih kalau kita lihat ya. Ini kan kita mereview jujur ya. Iya. Ya tamannya biasa. Terus kalau ini tempat parkirnya khusus untuk hotel. Tadi kita masih parkir di parkiran motor, tapi kita nggak bawa motor tadi, nggak bawa. Iya. Bawa motor diarahkan ke sana. Nggak bawa mobil, tapi nanti katanya sore kita boleh pindah ke sini. Mungkin untuk nunggu sepi dulu kali ya, Pak ya. Kalau teman-teman yang suka foto-foto Instagramable sih di sini cocok banget ya. Apa? Unik gitu, lain gitu loh konsepnya. Iya. Cuma ya itu, kalau hari Minggu sih rame. Ini teman-teman ya. Ini sebelah kiri ini. Nah, ini yang villa tadi. Kayak nang anu, kayak di apa? Kayak di desa ya. Iya, desa seru. Ada wit apa jenenge pohon bougainville juga ini. Bougainville gede banget iki. Ada anggreknya juga ini. Luar biasa ya. Oh, itu kayaknya main lagi tipe kamarnya. Sana tuh beda lagi tuh tipenya. Cuma kita nggak bisa masuk karena penuh ya. Oh, lagi ini kayaknya tipe kamar yang 800 ribuan gitu loh. Iya, wis. Ini ada tempat cuci tangan juga teman-teman ya, karena memang protokol COVID. Ya, walaupun nggak protokol COVID juga bisa. Area hotelnya itu dari sini nih, batasnya. Jadi dari sini ke sana, ini kan resepsionis. Ini tempat ininya. Nanti kalau sarapan, sarapannya itu di sini. Sini, ini sarapan di sini nih. Namanya apa? Widodaren, Balai Widodaren ya. Ini ya. Kalau misalnya teman-teman apa namanya mau makan aja, mau menginap itu bisa. Terus tapi tetap bisa menikmati ininya. Foto-foto di situ. Itu di sini. Nah, itu ada yang foto-foto, ada jaran juga, Bi. Nah. Ada kuda. Jadi tetap bisa menikmati loh. Menikmati. Dan gambarnya juga tetap bagus, cuma jadi rame kalau misalnya kalian menginap di sana tuh ada tempat yang lebih sepi buat menikmati pemandangannya. Iya, dan juga satu lagi, kan restonya kan bukanya kan jam 8 ya? Iya. Jam 8 pagi sampai jam 8 malam. Jadi nanti kalau misalkan sebelum itu penghuni hotel tuh bisa foto-foto di sini dengan sepi. Nanti mungkin malam kali ya kita coba makan. Coba kita makan di sini ya. Ini memang reviewnya agak panjang ya teman-teman ya. Iya. Ya karena memang kita pengen menunjukkan suasana aslinya sih. Nih bagus foto-foto banget di sini. Nah kan ramai banget. Ramai banget. Seperti ini. Tapi memang backgroundnya bagus ya. Terus kita bisa ini apa namanya? Apa? Naik kuda. Tadi saya lihat di situ kalau mau naik kuda 100.000, kalau mau foto aja naik kuda 20.000. 100.000 itu kemana? Keliling ke sana, tadi ada kan mbak-mbak pesan. Oh, ada rutenya ya. Mbak, ini untuk kayaknya villa juga deh, Bebe. Kafenya dan juga ada villanya juga. Iya, itu di belakang itu. Ada yang view ke sana, teman-teman ya. Ini coba kita terbangkan drone tapi besok pagi ya. Besok pagi di sini. Waktu cuacanya lagi bagus. Ini kabut banget kok cuacanya cuaca. Ini kalau mau ke restorannya, ke kafenya ya ini. Kanan, tapi karena penuh deh, nggak usah. Nah ini di sana juga ada yang makan. Ini khusus untuk tamu hotel teman-teman ya. Nah ini ada tulisannya ya untuk hotel. Ini karena memang di sana memang hotel gitu sih, villa. Viewnya malah lebih bagus kayak di sana ke bawah. Ini tuh bagus itu gunung ini, Pe. Iya sih. Gunung ini kalau nggak ada kabut itu bagus. Iya, ini kalau nggak ada kabutnya itu bagus banget nih teman-teman. Luar biasa pemandangannya, jos tenan.
Sip. Semoga besok nggak berkabut ya. Ya. Oke. Okay. Ini tadi kita kalau ke resepsionis, terus kita naik mau ke kamar deluxe kita itu lewat tamannya. Ini tamannya di sini bagus, rapi. Kita kayak ini inspirasi buat taman di rumah kita deh. Iya. Ini di sini juga ada kamar-kamar ya. Nah ini kayaknya kamar yang apa? 800 ribu ini mungkin ya, mungkin ya. Kalau juga sih, karena penuh teman-teman. Jadi semua kamarnya tuh kayak ada porch-nya gitu, ada terasnya. Iya. Jadi kalian bisa duduk-duduk itu sambil minum-minum anget-anget. Iya. Lihat pemandangannya bagus banget. Ya walaupun terasnya nggak gede teman-teman ya, tapi kita dari sini kita bisa melihat pemandangan sana. Apik banget itu, keren. Kalau misalkan nggak ada kabut, bagus banget itu. Sana juga ada gubuk-gubuk. Tak istirahat dulu. Teman-teman, ini sekarang kita kan masih di Bawangan hotelnya, kita nginep di sini. Ini sekarang pukul 8:30 malam ya. Terus kita keliling-keliling coba gimana sih suasana di Bawangan hotel ini kalau malam-malam kayak gini. Ternyata sepi ya. Iya, karena ini kan restorannya udah mau tutup, kan tutupnya jam 8 restorannya. Nah, jadi udah mulai sepi, udah nggak ada pengunjung-pengunjung umum gitu loh. Jadi cuma tinggal apa namanya ini pengunjung hotel. Hotelnya yang ada di sini kan, villa-villa udah pada penuh, terus kamar-kamar udah pada datang. Kalau tadi kan tadi siang masih ada yang belum check in gitu-gitu kan. Kalau ini, kalau yang di sebelah sana itu villa kebanyakan dari keluarga-keluarga gitu loh. Jadi satu rumah diisi satu keluarga, itu seru banget ya. Nanti kalau misalnya kita kesini bareng keluarga kayaknya seru juga. Nah ini tadi taman yang kalau di sana view-nya tuh gunung. Cuma ini kan karena malam jadi nggak kelihatan. Kita besok pagi-pagi lah ya kita lihat ke sini. Cuma intinya kalau misalkan malam hari itu lampu-lampu seperti ini ya, kayak di rumah di desa gitu ya, Fiyo? Lampu-lampu gini tuh seru gitu loh. Kalau misalnya kita di sini nongkrong aja tuh enak banget sebenarnya ya. Dinginnya tuh juga nggak terlalu dingin kayaknya. Ini dinginnya berapa? Tapi suhunya berapa tadi? 15. Oh, 15. Nah, kita ngecek ini tadi barusan suhunya 15, teman-teman. Cuma kalau misalkan kita keluar malah nggak terlalu dingin ya kita gerak. Tapi kalau di kamar, kalau di kamar kan nggak apa-apa. Ya sekarang kita jadi, coba. Kamar hotelnya di sini tuh nggak ada AC-nya. Iya. Karena kita emang nggak butuh AC. Betul. Nah sekarang kita coba ke sini. Jadi ini adalah salah langitnya satu. Langitnya tuh terang banget loh. Ini langitnya bintangnya banyak tuh. Oh iya, itu bintangnya banyak. Kelihatan nggak? Nggak kelihatan. Nggak kelihatan kalau pakai kamera pasti. Ini kayak kalau misalkan ke sini, ini adalah salah satu spot foto yang tadi kita pertama kali ke sini tuh rame ya, Bu ya. Tadi sore ya. Tadi sore itu rame banget ya. Banget di sini. Kalau ini sepi banget sih, cuman ini kalau buat duduk-duduk aja masih seru. Ini ada andong-andongan juga ini di sini. Yang paling keren tuh ini rumah-rumahnya ini. Ini adalah tempat untuk makan nanti teman ya, besok pagi ya. Sarapannya pagi sarapan di situ. Itu ada resepsionis yang kita tadi. Terus ini juga ya, kalau misalnya kita di hotelnya gitu kan, kita misalnya staycation di sini tuh enaknya kamu kalau mau makan, mau minum itu tinggal pesannya via WhatsApp. Jadi nanti makanan minumnya diantar aja. Termasuk menunya tadi juga dikirim lewat WhatsApp. Jadi nanti kita WhatsAppan sama resepsionisnya. Cuma ada kelemahannya B di sini. Apa itu? Kelemahannya adalah sinyal internet itu jelek banget di sini. Kelemahannya terus, gitu ini kita review jujur ya. Ini sinyalnya tuh jelek. Kita berdua pakai Indosat sama Telkomsel. Semuanya enggak ada sinyal. Semuanya tuh kadang 4G tapi barnya 1, terus kadang tiba-tiba hilang jadi H+. Kadang memang malah enggak ada sinyalnya sama sekali. Enggak ada sinyalnya. Terus ini juga ada WiFi juga, tapi juga lemot banget. Ada WiFi, bisa login, tapi kadang suka lokal sendiri terus enggak bisa dipakai di WiFi-nya. Aku enggak tahu. Ini rencana saya mau ngupload video untuk tayang besok, ternyata enggak bisa. Ya udah. Ya ini buat masukan aja buat inilah ya. Manajemennya hotel lah, nanti diperbaiki dong ininya WiFi-nya. WiFi atau minimal kontak dengan provider lah ya. Nah, kalau misalnya kita tuh ngomongin fasilitas hotel nih ya, fasilitas kamar hotel, kita kan ngambil kamar yang deluxe, kita nggak ngomongin yang villa, kita nggak tahu ya kalau yang villa tuh kayak gimana. Tapi kita mau review tentang kamar kita sendiri ya, kita kan pesen yang deluxe double. Mulai dari kamarnya tadi ya, kita kalau dari kasurnya oke lah, selimutnya double dan kita dikasih selimut spare. Kalau misalnya masih kedinginan, kita masih bisa ada dobelan selimut, bisa ada cadangan selimut. Terus kelemahannya mungkin di kamar itu nggak ada kursi ya, sayang. Nggak ada. Jadi tadi Mas Niko tuh kesusahan kalau mau ngerjain kerjaan, jadi mesti lesehan, padahal lantainya dingin banget. Terus kemudian ini juga kamar mandinya memang ada water heaternya. Cuma aku nggak ngerti water heaternya, mungkin bukan listrik, mungkin gas atau apa, aku nggak ngerti. Tapi jadi nggak langsung panas gitu loh. Lama banget tadi. Terus
Gak ada cantelannya juga. Gak ada cantelannya. Cantelan di luar, jadi. Cantelan di luar. Kalau mandi, copot baju dulu di luar kamar mandi baru mandi. Tapi sebenarnya secara keseluruhan bagus sih ya. Secara sudah keseluruhan bagus sih. Bagus. Cuma hanya beberapa aja itu tadi. Mungkin saran dari kami untuk pihak penginapan ini untuk lebih memaksimalkan lagi ya. Karena memang yang dijual penginapan ini memang view-nya sih, memang view-nya bagus banget. Ini tadi saya hampir maghrib tuh sempat nerbangkan drone dan view-nya kita bisa melihat apa kabut ya? Itu turun. Oh, kabut itu turun. Bagus banget pokoknya, mantap pokoknya. Jadi tadi jujur. Kita juga pesan makanan ya kita ya. Ya kita tadi sempat pesan makanan. Sempat pesan pisang goreng, pisang goreng. Terus gorengan, gitu sama makan berat. Tadi kita buat makan malam. Untuk harganya ya standar sih ya. Harganya standar. Mm-hmm. Tadi kalau apa namanya makan berdua ya. Mm-hmm. Penyiapan makan gitu habis 130.000. 130.000. Udah sama minum. Mm-hmm. Ya standar lah kalau buat room service di kamar. Kayak itu harga ini juga sih, harga resto. Harga resto utama. Di resto itu ada, ini yang tadi kita pesan itu adalah menu di resto. Jadi kalau misalnya kita pesan makanan, nanti diambilnya di resto. Iya, gitu. Bisa diantar ke kamar gitu. Bisa diantar ke kamar. Lihat nih, suasana sunrise-nya masih kelihatan. Bagus. Hebat banget ya. Selain kita bisa melihat sunrise dari penanjakan, kita bisa melihat dari sini ya, cuma mataharinya sudah sebenarnya terang banget. Bukan gunung ya, bukit ya? Bukit sih. Tapi bagus banget. Anak gunung ini loh. Emang ini anak gunung. Emang yang dijual bawangan ini tuh view ini sih. Iya, betul. Dia kayak di antara apa namanya villa-villa yang lain daerah sini, itu dia memang menang karena dapat view bukit ini. Ini ada tanaman sawinya juga ya. Kalau mau lihat tanaman sawi sama apa loncang. Loncang tuh daun bawang. Bagus. Mantap ya. Saya juga bisa melihat itu. Nah, ada tempat yang kita tadi malam ke sana itu. Apik banget. Mantap pokoknya. Jos. Ini lampunya masih nyala loh ini. Ini kalau misalkan teman-teman mau parkir dekat penginapan juga di sini. Nah, teman-teman, ini kan udah jam 7, udah bisa sarapan, kita coba ke sarang. Ke ini. Ke Widodaren, Bale Widodaren. Nah, ini tempat sarapan di bawangannya. Kita mau cari view yang bagus ya. Jadi sarapannya bukan di kafe ya? Ah, di sini, di balenya. Dua ya? Nah, ini menunya nasi goreng. Ada apa nasi goreng, ada nasi putih, jadi terserah. Cuma ya ini kan prasmanan ya, jadi kalian harus hati-hati karena prasmanan ini artinya kalian harus siap-siap hand sanitizer ya. Jadi kalau setiap kali ngambil itu nanti jangan lupa bersihin lagi tangannya, karena kan berarti kita campur sama yang lain kan. Menunya standar. Nah teman-teman, ini tadi kita udah selesai sarapan. Tadi sebenarnya kita mau ngejelasin tuh di dalam, cuma di dalam itu ada musik jadi takut copyright, aku jelasin di sini aja ya. Tadi itu sarapan itu mulainya jam 7 dan sebagai masukan nih teman-teman, kalau misalnya nginep di sini jam 7 kalau bisa sarapan deh, karena ada seat yang tempat duduk yang view-nya itu bagus banget. Itu tadi ada cuma 3 tempat duduk yang view-nya itu langsung ke gunung. Jadi kalau kalian mau dapat view paling bagus, lebih baik duduk di tempat kita duduk tadi. Jadi view-nya tuh langsung dapat gunung, jadi kalian menikmati sarapan tuh dengan enak gitu kan. Kalau ngomongin menunya sebenarnya standar sih, nggak terlalu banyak. Tadi kita ada menu kayak nasian, terus ada sup, ada bakpao, tapi nggak ada kayak bubur-buburan, sereal gitu nggak ada. Jadi biasa aja lah. Terus buah potong nggak ada, tapi tadi ada salad buah sama salad sayur deh gitu kan. Kalau dari menu sih, kalau aku bilang nggak selengkap hotel-hotel biasa, cuma cukup lah kalau untuk sarapan kayak gitu. Jadi opsinya memang nggak terlalu banyak. Aku nggak ngomongin rasa sih, kalau rasa biasa aja, standar ya? Standar, rasanya biasa baik. Rasa sih standar aja, cuma ya cukup lah dengan suasana sarapan yang bagus banget gitu kan. Backgroundnya langsung gunung, jadi overall sih keren. Keren, karena memang kita sarapan, kalaupun apa rasanya biasa, tapi delok lihat suasana pegunungan jadi bagus ya, rasanya kebawa enak. Betul, betul sekali. Nah ini udah selesai, kita sarapannya udah selesai, kita abis ini mau beres-beres, mandi, terus rapi-rapi, abis itu kita mau perjalanan pulang. Gitu deh, ayo kita nih.
Nah teman-teman, cukup sekian video kali ini, video episode apa? Bawangan ya? Bawangan hotel dan resto yang ada di Bromo ya, di Sukapura. Jadi buat teman-teman yang ingin kesini, monggo saja silahkan. Untuk rate harganya sudah kita tunjukkan tadi, mulai 800 ribuan sampai 1 jutaan lebih lah. Jadi buat teman-teman tinggal sesuaikan budget. Memang kalau dari segi harga terhitung agak mahal ya. Agak mahal, tapi karena di sini tuh modelnya villa dan memang view-nya bagus banget. Ya tadi ya, kalau menurut saya itu ya wajar lah harga segitu. Karena kita sudah bisa menikmati. Ya lihat sendiri lah wajar enggak ini. Wajar enggak ya, lihat sini. Kalau pengen yang murah ada homestay banyak, mungkin sekitar 100 ribu, 200 ribu, 300 ribuan itu ada. Tapi kan ya namanya tempat untuk tidur toh. Tapi kalau ini memang tempat untuk staycation, untuk liburan. Ada penginapan, ada tempat untuk santai-santai, ada kafenya juga. Buat teman-teman yang pengen kesini, monggo langsung kesini. Buat teman-teman yang belum subscribe, silahkan subscribe channel saya supaya tidak ketinggalan info-info yang kita sajikan di channel YouTube saya. Jadi untuk Niko channel ini memang untuk video traveling, perjalanan motor vlog, car vlog, dan juga review-review makanan dan tempat wisata. Dan channel saya yang satunya Drone Jawa itu pemandangan menggunakan drone, teman-teman ya. Ya sebenarnya hampir sama, tapi menggunakan drone dan sedikit saya tambahkan teknologi-teknologi yang ada di sana. Satu lagi, Mas Niko Tutorial itu saya biasanya menjawab pertanyaan dari teman-teman semua, saya masukkan di Mas Niko Tutorial seperti itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Niko Channel. Ceki Bro. Ceki Bro. Apa bang tuh yuk?